Cerita tentang kekeluargaan, persahabatan, dan perjuangan kerja keras kembali hadir dari grup lawak legendaris tanah air yakni Sri Mulat melalui film terbaru. Film tersebut berjudul, Sri Mulat Hill Yang Mustahal, akan tayang serentak di bioskop mulai tanggal 19 Mei tahun 2022. Deretan aktor baru hingga senior pun menghiasi film besutan sutradara Fajar Nugros ini. Salah satu yang menarik adanya aktris muda yang memerankan tokoh Nunung. Dia adalah Zulfa Maharani. Bahkan dilansir dari beberapa sumber, terdapat fakta yang menarik. Karena rupanya, Zulfa mendapat dukungan penuh dari komedian Nunung. Dan Nunung pun membantunya untuk mendalami karakter tersebut saat bertemu. Perannya menjadi Nunung menarik perhatian publik dan tak sedikit yang bertanya-tanya tentang sosoknya. Jauh sebelum membintangi film Sri Mulat, Zulfa diketahui sudah bermain di berbagai film, sinetron, dan juga FTV. Yang paling diingat masyarakat adalah perannya saat menjadi Rani dalam film Dilan beberapa tahun lalu. Penasaran dengan Zulfa Maharani? Berikut ini biodatanya. Nama lengkap Zulfa Maharani Putri. Nama populer, Zulfa Maharani. Tanggal lahir, tanggal 10 Desember tahun 1999. Nama orang tua, Buyung Kenek Ayah, Budiana Gustini Ibu, Agama Islam, Pendidikan, London School of Public Relations. Profesi, model, aktris. Hobi, traveling, fotografi. Akun Instagram @zulfamaharani.